Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah taala memberikan kesempatan masa dan ruang waktu kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Suka untuk saya memperingati diri saya dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan, perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita nak sambung pembacaan kitab kita, saya nak baca di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Miswar Al-Hashimi. Dia berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini, ada satu orang datang kepada dia, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diminta oleh kawan tersebut untuk diajarkan kepada dia tentang satu ilmu, ilmu yang pelik. Mai satu orang ni, kata Abdullah bin Miswar Al-Hashimi, mai satu orang ni dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni dia mai dekat Nabi, dia habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, tolong ajak mai dekat aku ni satu ilmu yang pelik-pelik. Yang tak pelik tak mau. Nak dengar hak pelik-pelik. Ini dia dari dulu ada tuan-tuan ni. Jenis keturunan lagu ni dari dulu ada. Dia tak mai mengaji hak yang tak pelik, dia tak mau. Dia nak mengaji hak pelik-pelik. Kalau mai nak mengaji kitab apa baca bab tasawuf, dia tak mau. Nak tasawuf pun dia nak tasawuf hak pelik. Tiga kali zikir boleh pilang kawi jalan kuat tahiyat, tak payah ditunggu feri. Dia nak lagu tu. Ada ni jenis ni ada. Dari dulu sampai kelah. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, "Ma sana'ta fi ra'sil 'ilm?" Nabi kata, apa yang hang dah buat dengan asas ilmu? Apa yang telah hang lakukan terhadap asas ilmu? Nabi tanya soalan tu.
Qala wa ma ra'sul ilmi. Bila Nabi tanya dekat dia, hang buat apa dah dengan asas ilmu? Dia tanya balik dekat Nabi, ya Rasulullah, asas ilmu tu apa dia? Sampai benda basic pun dia tak tahu. Nabi tanya dekat dia, apa yang telah hang buat dekat asas ilmu? Dia tanya balik dekat Nabi, ya Rasulullah, yang dikatakan asas ilmu tu dalam bahasa kita lah, no, menatang apa? Ha, jangan kata nak tanya benda-benda pelik, tuan-tuan, benda-benda tinggi, tanya hak tu pun tak ada lah. Apa dia yang hang telah buat dengan asas ilmu? Dia tanya balik dekat Nabi, asas ilmu tu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya balik dekat dia, hal arafta ar-rabb 'azza wa jalla. Nabi tanya dekat dia soalan yang ketiga, hal arafta ar-rabb 'azza wa jalla, hang kenal dak Allah Taala? Nabi tanya dia, hang kenal dak Allah Taala ni, hang kenal dak? Sebelum hang nak pergi mengaji benda-benda pelik ni, aku nak tanya dekat hang, Allah, hang kenal ke dak Allah? Qala na'am. Dia kata kenal Allah, kenal ya Allah. Qala famadza fa'alta fi haqqi. Apa yang hang telah buat dengan hak-hak Allah ni? Nabi kata, hak-hak Allah ni hang laksana dengan elok ataupun tidak? Hang tunai elok ataupun tidak? Nabi tanya dekat dia, hak Allah ni hang tunai elok ke tak? Qala, dia pun jawab, masya Allah. Habis ya? Masya Allah ni bahasa tuan-tuan ni pun bila orang tanya tak sebab masya Allah, masya Allah. Tapi korang tahu tu, kalau nak pergi mengaji benda-benda pelik ni, Nabi tanya hang kenal dak Allah? Dia kata kenal. Hang tunai dak hak Allah? Masya Allah. Qala, Nabi tekan, Nabi tanya dia lagi, hal arafta al-maut, hang kenal dak mati? Hang tahu dak mati? Mati ni hang tahu dak mati? Qala na'am. Dia kata tahu. Tahu dak mati? Tahu. Mati dia tahu. Dia kata tahu. Qala fama a'adatta lah. Apa persiapan yang hang buat untuk mati ni? Nabi tanya. Hang kenal mati, hang tahu mati sebab hang duk tengok mati di depan mata hang. Lah ni aku nak tanya dekat hang, apa yang hang dah buat persiapan untuk hang bertemu dengan kematian? Hang buat persiapan apa dah? Qala masya Allah. Dia kata tak ada buat apa lagi. Ni belum. Esok ni tadi tu imam kita cerita nak buat apa? Karnival Maulidur Rasul. Bagus lah yang tu tuan-tuan. Karnival Maulidur Rasul tu bagus. Ha? Ada dengan belarak, ada dengan pertunjukan tu. Bagus, bagus. Hak tu lagi bida'ah. Dalam dah depa duk kata bida'ah tu. Belarak saja bida'ah, tambah buat karnival lagi Nabi tak nak buat. Lah dia panggil agensi kerajaan mai buat pameran. Bida'ah tu. Mampu habis. Mampu habis. Tu orang kata alang-alang nak bida'ah, biar bida'ah sungguh-sungguh. Bagus nak buat tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sambut Maulid Rasul ni bagus tuan-tuan. Mai awal lagi. Esok kira jimat, makan pagi tak payah fikir, makan tengah hari tak payah fikir, masjid bagi. Selamat dah berah esok ni. Selamat dah berah esok ni. Tuan-tuan mai, tuan-tuan tutup terkedarah cukup-cukup esok. Mogasak lusa baru balik makan di rumah. Jimat, nama dia jimat, tu nama dia penjimatan. Saya kemarin buat dekat sekolah saya kemarin tuan-tuan, dia ramai. Tahun ni dia ramai pelik. Belarak ni tuan-tuan, dia ramai pelik. Kerat kepala sampai dekat sekolah, ekor duduk kat jalan ni. Ha. Makan dia gasak cukup-cukup kemarin ni.
Tengok, saya tengok ada brother tu tiga kali ulang kena kurma kami. Saya kata sakat, dia kata berah mahal. Kira tutup makan ni, kira hari ni baru ni makan pula dia dah. Bagui, sambut maulid rasul tu bagui tuan-tuan. Yang perbuatan tuan-tuan nak buat esok ni bid'ah, tetapi ulama kata bid'ah hasanah. Buat macam-macam cara pihak masjid, pihak surau ni nak buat, nak bagi kita sayang dekat Nabi, nak zahirkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma je saya nak abang kat tuan-tuan, dalam kita duk sambut apa semua ni, ada ceramah, ada forum, maduk cerita bab Nabi ni tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah malam ni ke, malam esok ke maklum, balik tak tangan atas daik, angkat sikit jari lagu tu, biar dia duk ada area dia duk fikir. Bagaimana penghayatan tuan-tuan terhadap Nabi tahun lepas dengan tahun ni? Apa yang Nabi tinggal kepada kita ni selama ni? Salat. Nabi tinggal Al-Quran. Nabi tinggal amalan-amalan ni. Lagu mana? Tahun lepas dengan tahun ni sama ataupun berbeza? Ni, kita nak mati belum? Hari ni orang duk kalut tuan-tuan, duk menaikkan followers kepada social media lepas. Lah ni. Lah kalau ada Facebook, dia dah buka Facebook, dia tanya, hang punya Facebook berapa? Aku punya Facebook dah 100,000 dah ni orang like. 100,000 dah orang follow ni. Buka pula TikTok. Buka pula TikTok, Pak Long. Saya punya TikTok baru ni kena ban. TikTok ban TikTok saya. Melengung kat 2 hari kot, melengung. Duk cari apa-apa. Likers juta, followers dah 200,000 lebih. Kena ban, ban terus. Melengung, dia dah melengung. Lepas tu saya mula fikir, eh, ya hang duk melengung TikTok hang kena ban. Hang tak melengung kalau tengah malam tak mengkik mayang tahajud. Dia duduk gitu. Hang tak melengung kalau sehari hang tak boleh khatam istighfar 1,000. Hang tak melengung lagu ni pun. Mengarut kita ni Pak Noin. Kuih mengarut. Ni yang kata penyakit wahan ni. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang ni. Kuih mengarut. Dia cinta. Tak perlu benda pada cinta. Yang perlu cinta, dia tak cinta. Mengarut. Ni yang kata ni. Mengarut. Ni kita nak mati, persiapan apa yang kita nak buat mati ni tuan-tuan? Tak ni yang puak-puak tablik ni, yang duk main duk rumah kita habang ni, ni. Yang tuan-tuan duk lari puak-puak tablik main ni. Ngawut. Ni dia persiapan apa yang kita buat tu? Nak mati. Nabi tanya, hang tahu kata mati, persiapan apa yang hang buat untuk hang mati? Qala, masya Allah. Duk masya Allah tu, hang nak sembang kemat eh? Qala, Nabi kata, fa'ahkim ma hunak thumma ta'ala hatta u'allimaka min gharaibil ilm. فلما جاءه بعد سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على قلبك فما لا ترضى لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم وما رضيته لنفسك فرضه لأخيك المسلم وهو من غرائب العلم. Bila dia habaq dekat Nabi, Nabi tanya dia, apa yang anda buat dengan persiapan nak mati? Dia kata, masya Allah, tak ada, tak buat apa. Nabi kata dekat dia, lah ni, laksanakan betul-betul benda ni. Hang balik, hang laksana betul-betul dua benda ni. Hang laksana hak hang dengan Allah. Hang laksana persiapan hang untuk mati. Hang balik buat dua benda ni tu. Hang balik, dah siap dua benda tu. Hang mai balik ke aku, nanti aku ajak dekat hang. Yang dikatakan ilmu-ilmu pelik tu, aku akan ajak ke hang.
Tu bahasa Nabi belapik kalau bahasa saya. La ni, hang tak ada sembang kemai. Hang balik buat datang tu duduk dua tu. Hang nak mengaji ilmu pelik apa? Allah pun hang tak tahu hak dia apa dia. Hang tak tunai. Mati pun hang tak buat persiapan. La, hang balik buat dua benda ni tu. Nabi kata nanti siap amal balik aku ajak dekat. Kawan ni pun dia balik. Selang beberapa tahun dia main pula dekat Nabi SAW. Dia nak ngaji sungguh-sungguh. Ilmu pelik ni. Dia main dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, selesai dah. Hak Allah aku dah tunai. Persiapan mati aku dah buat. Lah ni nak main mengaji ilmu pelik-pelik. Pak Long, mah kita mengaji ilmu pelik malam ni. Nabi nak ajak ni. Ha, tuan-tuan duk sambut Maulidur Rasul ni tuan-tuan. Ni Nabi nak ajak dekat kita. Sunnah ni kena buat tahun ni. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Nabi kata dekat dia, "Dha' yadaka 'ala qalbi." Letak tangan hang dekat dada hati hang. Nabi kata, "Fama la tardha li nafsika la tardahu li akhika al-muslim." Nabi kata apa benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat orang. Ni ilmu pelik yang tambah Nabi kata. Apa yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat orang. Ni ilmu pelik. Pelik tak mana ustaz? Pelik tuan-tuan. Kita ni benda hak kita tak suka orang buat dekat kita, hak tu yang kita nak buat dekat orang. Tak kepelik. Dekat kita, kita tak suka orang buat. Apa dia? Orang berhutang duit kita, orang tak bayar. Suka kan dulu? Tak suka. Tapi awak yang kita buat dekat orang. Kita berhutang duit dia. Masa kita nak berhutang tu, minta sedah dia bagi. Mata nak bayar. 16 dah dia minta. Aram tak dapat-dapat. Ada tak? Kau belah taman selesih ni. Mana berhutang tak dibayar? Ada. Dia tak main malam ni. Amin ni insyaAllah lebih kurang. Nabi kata mudah. Benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat pada orang. Simple dia tuan-tuan. Nabi ajak benda mudah. Yang kedua Nabi kata, "Wa ma radhitahu li nafsik fardahu li akhika al-muslim." Benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang buat dekat orang. Simple. Benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang buat dekat orang. Benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat orang. Simple. Mudah. Senang. Jaga yang tu. Tapi kita terbalik kurang. Benda yang kita suka orang buat dekat kita, kita tak buat kat orang. Benda yang kita tak suka orang buat dekat kita, itu kita buat pada orang. Hak ni ajaib nama dia tuan-tuan. Tak ada. Kita suka tak orang main rumah kita, kita pergi rumah orang, orang tak sambut kita. Kita suka tak tuan-tuan? Tak suka. Kita pergi rumah orang, orang buat lebih kurang kat kita. Siapa yang orang main rumah kita, kita buat lebih kurang kat orang? Ada tuan-tuan, dia tak suka dia buat, dia tak suka. Kita tak suka orang pi rumah. Kita pi rumah orang, orang buat halal balik. Kita pun jangan ada buat benda lagu tu. Tuan-tuan suka tak orang duk cerita benda-benda tak elok belakang tuan-tuan? Tak suka ustaz. Yang kita pun nak cerita tak elok pasal diri orang belakang dia tu, siapa? Jangan buat. Simple. Wa huwa min gharaibil ilm. Nabi kata inilah yang dikatakan termasuk dalam ilmu-ilmu yang pelik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terang. Bila mana Nabi diminta oleh seorang lelaki ini ajak benda-benda yang pelik terhadap dia. Nabi buat benda ni, Nabi ajak kepada kita. Kita ambil benda ni dan sama-sama kita buat. Mudah-mudahan mukaddimah ini ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahu alam. Kita sambung kitab kita tuan-tuan. Kitab Al-Jawharul Mawhu' wa Munabbihatil Qulub. Kalau kitab saya muka surat 244. Kitab tuan-tuan dia tak tahu muka surat apa.
Tuan-tuan tak ada duduk buka surat ni, kitab ni tak ada, senang dulu. Orang senang ni, tuan-tuan nak kitab ni bukan dekat tuan-tuan senang. Saya pun senang. Mohon pun tuan-tuan percaya, senang. Kita nak sambung lagi pada kelebihan zikir la ilaha illallah. Mengingati Allah, kita duduk dalam kelebihan zikir Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Kita masih bicara lagi tuan-tuan, huraian tafsiran ulama berkaitan dengan ayat 152 Al-Baqarah. Tok Syekh kita duk cerita lagi tentang tafsiran kepada para alim ulama kepada ayat Al-Baqarah 152, iaitu fazkuruni azkurkum, sebut oleh kamu akan daku, nescaya aku sebutkan kamu. Baik, kata til ketafsiran ulama lain kata apa dia, sebut oleh kamu akan daku dengan taslim dan berserah, aku sebutkan kepada kamu terlebih baik ikhtiar. Siapa yang ingat kepada Allah, mengingati Allah, Allah akan selamat. Tuan-tuan, pagi tadi saya jumpa satu orang, saya nak cerita kat tuan-tuan ni pasal zikir Allah. Dia cerita dekat saya baru ni, dia cerita dia ni terkena dengan satu orang 1.2 juta, kena tipu 1.2 juta. Banyak mana Pak Long 1.2 juta, tak tahu. Saya pun tak pernah tengok duit berjuta ni tuan-tuan. 1.2 juta. Dia kena ni, kira terduduk hampir sekeruk, hampir mati. 1.2 juta. Lepas tu dia main kata-kata, dia kata saya ni tak tahu nak abang Ustaz, kalau boleh saya ni tak tahulah, macam nak upah orang pergi bunuh dia Ustaz. Dia kata jangan. Tak, jangan-jangan lah Ustaz, Ustaz tak kenal. Ustaz bukan tahu periknya ni lagu mana. Saya kata jangan lah, ramai tahan nak bunuh, membunuh ni tak yahlah. Yang pertama, Islam hak kata haram. Yang kedua, undang-undang Malaysia pun haram. Tak boleh buat, Muhammad duduk dalam. Saya rela Ustaz, saya rela. Saya telah balik tengok muka anak bini, saya rela tak? Tak rela. Saya kata zikir banyak-banyak, sebut nama dia. Dia kata bukan tak mau Ustaz, lambat. Saya percaya tak, kita duk baca hadis buat kat dia, doa orang yang zalim Allah Ta'ala takkan biar. Nabi kata pasti Allah Ta'ala akan makbulkan doa orang yang zalimi, pasti. Dia kata betul Ustaz, saya tahu, tapi tak kata lambat. Saya kata kalau hang balas, hang balas dengan Allah Ta'ala nak balas, teruk yang Allah Ta'ala akan bagi lagi. Kalau hang balas paling kuat nak buat apa dia? Saya Ustaz kalau boleh Ustaz, saya nak bunuh dia. Situ ya Ustaz, saya nak bunuh dia Ustaz, saya nak bunuh dia Ustaz. Saya kata dekat tu lah, hang bagi Allah Ta'ala balas. Dia pun duduk matik-matik dan baru ni dekat 6 bulan dia duduk mayang ajat, dekat 6 bulan. Pagi tadi dia telefon saya, saya duduk tengah mayang subuh, dia telefon. Dia duduk di polis, dia telefon saya. Saya pun ambil mayang dekat surau tu, telefon dia balik. Awak yang telefon kerak kan? Dia kata Ustaz mayang apa lama kan? Subuh. Buat lama enggak? Sejuk je dah. Oh, lupa kami tak ada. Dah tak. Dia kata boleh nak jumpa Ustaz pagi ni? Nak tanya Ustaz makan? Dia kata boleh. Lepas yang subuh kita jumpa makan. Dia gelak, dia senyum. Saya tanya apa siapa ni? Dia kata Ustaz makbul dah doa saya. Jadi kau nak? 3 hari lepas Ustaz, saya baru tahu semalam. 3 hari lepas dia kata celaka hak yang tipu duit saya. Accident. Accident, alhamdulillah. Saya kata hampir buat, dak demi Allah dak Ustaz. Sumpah laknat dak. Lepas tu jadi guna tulang rusuk ni hancur. Lah tak sedar diri, duk ada dekat ICU tak sedar diri. Tulang hancur.
Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bukan tekat hancur Ustaz. Dia naik kereta ni tiga orang. Anak dia ada tiga orang, bini dia. Tiga-tiga orang anak dia mati lah kereta tu. Bini dia pun koma. Alhamdulillah Ustaz. Saya kata jahat. Tak biar padan Ustaz. Biar padan. Saya kata aku simpati dekat dia. Ustaz dengan dia simpati, saya doa ke Ustaz pula. Dia kata, dia kata dia tipu saya 1.2 juta Ustaz. Saya tanya dekat dia satu soalan. Mana puas hati Allah Ta'ala balas dengan hang nak pergi bunuh dia hari tu? Puas hati Allah Ta'ala balas. Kalau saya bunuh dia dekat seorang, ni jalan habis ketemu. Tu nak abak kat tuan-tuan, jangan. Naya dekat orang ni Pak Long, jangan. Jangan duk naya dekat orang. Tuan-tuan bukan tahu tiap-tiap kali kawan tu yang tuan-tuan buat naya tu sujud tiap-tiap malam, tiap-tiap kali lepas dia semayang. Rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir dia sujud tu tuan-tuan, dia minta apa dekat Allah? Tuan-tuan tak tahu. Kalau dia minta dekat Allah, ya Allah, dia ni telah zalim aku, ya Allah, turunkanlah bala ke atas dia, ya Allah, turunkan bencana kepada dia, ya Allah, turunkan laknat ke atas dia, ya Allah, ahli keluarga dia, ya Allah, dan keturunan dia. Tuan-tuan nak kata apa? Doa kawan tu, yang tu minta laknat dekat dia, keluarga dia, keturunan dia, habis keturunan tak ada. Ada tiga orang anak naik kereta aksiden, dia patah tulang rusuk, bini duk koma, tiga orang anak dia jalan, habis keturunan. Jangan. Ini saya nak pesan kat tuan-tuan yang duk mengaji. Biar orang buat kat kita, jangan kita buat kat orang. Hak mana duk buat kat orang, pergi minta selesai. Na'udzubillahi min, hilang habis keturunan. 1.2 juta ni geng-geng kontraktor ni, cerita ni geng-geng kontraktor ada buat-buat kontraktor. Allah katakan, sebut oleh kamu dengan aku dan mak rindu dan mahabbah, aku sebutkan kamu dengan berhubung dan qarabah. Kita sebut Allah, kita zikir, kita ingat Allah ni kerana apa dia? Kerana mahabbah, kasih sayang. Sebab tu Imam Ghazali kata, akhir zaman akan berkurangan daripada atas muka bumi ni empat benda. Imam Ghazali kata, dalam bahasa dia, dia kata Allah cabut empat benda daripada muka bumi pada akhir zaman. Cabut ni bukan makna hilang, makna kurang. Akhir zaman akan berkurangan empat benda ni. Yang pertama, akan kurang akhir zaman, Imam Ghazali kata, takut dalam melakukan maksiat. Orang dulu kalau nak buat maksiat, tuan-tuan ni takut orang lah ni tak ada apa. Kuih nama dia kuih pelik, tuan-tuan. Kuih nama dia kuih pelik. Lah tuan-tuan tengok TikTok kemarin, saya dia buat tunjuk kat saya dalam TikTok kemarin. Dalam TikTok ni Pak Long lah ni, dia duk lawan. Dia duk lawan lah. Dia buat live dua orang. Lepas tu siapa yang bagi gift, bagi hadiah kat kawan ni lebih, mata kawan ni lebih, kawan ni kalah. Hak kawan kalah ni, dia kena buat apa benda hak kawan menang suruh buat. Contoh, saya leh dengan Pak Long. Leh-leh saya kata dekat orang tu, tuan-tuan cuba tekan-tekan gift-gift, bagi mata dekat saya lebih. Tata saya menang, Pak Long kalah. Ha, saya kata kat Pak Long, lah Pak Long tampak muka Pak Long. Pak Long tak nak tampak muka. Kemarin saya duduk tengok, satu jantan ni dia duduk berlawan dengan satu perempuan ni. Bila perempuan tu kalah, jantan tu kata, okay guys, you ni, you all nak dia ni buat apa dah? Pakai duk komen bawah, suruh dia mandi, kami nak tengok dia mandi. Jantan ni pun kata, amboi tengah dah sedap cerita, dia masuk Aisyah pula dah. Lepas tu jantan ni kata, okay, lah ni, you masuk mandi, kami nak tengok you mandi. Perempuan tu pun bawa telefon masuk dalam dia, yang tak mandi, dia pakai baju lah tapi mandi. Bila mandi pakai baju ni Pak Long jarang nampak habis baju dia lah.
Tu dalam TikTok. Saya bukan nak tengok ngat kes tengok nak main cerita malam ni. Mana dia rasa malulah tuan-tuan. Pak Long duk gelek kepala. Pak Long dengan Mak Long memang tak buat nu cucu nu. Jaga. Silap-silap saya tengok kemarin tu cucu Mak Long lah. Dengar kata budak tu pun orang kulim. Mana dia rasa malu lah tuan-tuan. Mana dia rasa malu. Lah kalau tuan-tuan keluar cuba tengok pakaian budak-budak lah Pak Long. Kita nak tengok ni Allah. Nak tengok berdosa, tak tengok barang baik. Nak buat lagu mana? Ni dia, Nabi kata, Abang Imam Ghazali kata, yang pertama, Allah akan cabut daripada atas muka bumi ni rasa takut dalam melakukan kemaksiatan. Takut. Makin hilang. Perasaan takut ni hilang. Yang kedua, hilang daripada atas muka bumi ni apa dia? Yang kedua, kata Imam Ghazali, rasa sedap melakukan ibadat. Hilang. La buat ibadat, tak apa nak rasa sedap lah. Orang nak ajak buat ibadat pun, tak apa ada orang. Tuan-tuan, orang main nak abang kita ni tuan-tuan yang selalu duk main duk ajak kita buat benda baik di rumah ni tuan-tuan kan duk nafi lah buat tablik betul tak buat tablik kan duk main duk jalan assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum. Saya masa sekolah menengah dulu biasa sekali tablik main saya lari duk belakang tirai tuan-tuan saya duk fikir bukan dah pasal-pasal. Tengok man dengan janggut perang, janggut merah. Kayu sugi kat mulut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selari hidup dalam terai. Adik saya pergi jawab masa tu dia kecil. Dia sekolah rendah. Tak ada siapa tinggal saya seorang. Ayah mana? Ayah pergi kerja. Mak pergi kerja. Abang. Abang keluar. Diri belakang terai. Kaki duduk nampak. Kat tablik tu kata kat adik dia, lain kali pesan kat abang, kalau nak keluar rumah, jangan lupa bawa kaki. Haram semua. Dia kata pesan kat abang, lain kali keluar rumah, jangan lupa bawa kaki. Lepas pada tu, saya tak lari lah. Tentang cuba fikir balik, yang kita nak merangkak macam bewak kat dalam rumah. Yang kita takut dengan puak tablik bukan nak main berhutang duit kita. Puak tablik, dia bukan nak main berhutang duit kita apa. Yang dia main nak ajak kita nak cerita bab iman, nak cerita bab kasih sayang, nak ajak buat benda baik. Lari! Ha? Pak Long pun dekat-dekat tua ni, tak lari-lari yang duduk. Dulu merangkak. Dia nak buat ibadat rasa tak seronok. Yang ketiga, Allah Ta'ala cabut daripada kehidupan kita akhir zaman. Imam Ghazali kata pada dia, keberkatan di atas usaha. Buat aja benda nak hilang berkat. Tak ada berkat. Sebab tu kita tak ada berkat ni yang hidup makin tak seronok tuan-tuan. Makin tak seronok, makin tak seronok. Saya minta maaf saya nak cakap tuan-tuan. Dulu Pak Long, dulu 40 tahun, 60 tahun dulu saya nak tanya, dengan zaman lah, dulu dengan lah orang mengaji agama mana ramai? Dulu 40 tahun dulu dengan lah orang yang kerti agama dengan lah mana ramai lah tuan-tuan ni ustaz lah nama tasik dia tak dulu ni ustaz-ustaz duk hantar jadual tanya Abang Ma'e ustaz-ustaz duk hantar jadual suruh masjid pilih mereka mengajar dulu orang panggil ustaz main mengajar lah ustaz minta nak mengajar. Tahun ni yang korang kik pasal tauliah. Tak apa ada ustaz duk hantar jadual kat pihak masjid kata dia kosong, nak boleh ambil. Dulu orang dulu ni bab mengaji agama dulu tak ramai jelah.
Tapi tok-tok guru dulu dia mengajar, ada dia duk claim orang. Tak ada. Dia mengajar umat jadi elok. Dia mengajar umat jadi elok. Dia mengajar umat jadi elok. Lah, orang mengaji agama ni ramai. Dia mengajar umat berpecah. Dia mengajar umat berpecah. Dia mengajar umat berpecah. Betul ke tak? Betul ke tak? Keberkatan Allah Ta'ala ta'ala. Tentang keberkatan Allah Ta'ala cabut. Dia mengajar makin berpecah. Dia tak balik main mengajar dalam kampung, orang tak pecah. Dia balik-balik, dia pecah. Kita duk baca Yasin lama dah malam Jumaat, dia main duk abad. Jangan duk baca Yasin malam Jumaat, pergi buat benda lain, berkelain. Kita duk semayang subuh lama mana dah, duk baca kunut elok, mai dia mengajar. Jangan duk baca kunut, berpecah. Kita lah ni kalau ada orang mati duk buat tahlil lebat, dia main duk abad ni tahlil, tahlil lebat, Nabi tak nak buat, berpecah. Betul ke tak? Saya nak tanya ni. Hilang. Keberkatan ni Allah Ta'ala bagi hilang. Dalam usaha buat kita, hilang. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu, dia bukan duduk meniaga lagu orang lah. Orang tua-tua dulu ni tak ada apa. Dia ada bendang sikit, dia ada kebun getah sikit. Dengan bendang, dengan kebun getah, mak, pak, tuan-tuan, boleh belah tuan-tuan, sampai tuan-tuan jaya. Anak 7 orang, tak ada apa, ada benang serlong. Dengan benang serlong tu lah 7 orang anak dia boleh pergi universiti. Betul ke tak? Lah, kerja macam-macam. Mak aja, pak aja, anak. Bak dulu, bak tu dulu, orang dulu anak ramai. Jarang kan dengar anak orang dulu 2-3 orang. Jarang. Ada-ada tapi jarang. Anak berapa maklum? 8. Allah. Anak berapa maklum? 7, 6, 5. Sebab orang dulu pak aja, mak tak aja. Dia boleh bela anak elok. Lah, mak aja, pak aja paling ramai 3 orang. Standard 2 orang. Dulu tentang zaman saya kecil, zaman tentang kecil duk main ikut dalam kampung, tentang pernah dengar orang duk colik orang. Dia lepas anak tu maghrib baru balik. Hampir mana? Tak balik pun makan tengah hari. Main tani, main tani, main tani. Lah berani lepas anak lagu tu tentang. Lepas tak boleh terus. Berarti hidup lah ni dia kuih tak seronok. Keberkatan dia makin hilang. Perpaduan kita makin hilang. Kesatuan umat makin hilang. Tuan-tuan, minta maaf nak cakap. Bagi cakap tuan-tuan marah lah. Tak apa, tak duduk cakap. Tuan-tuan pun kena cakap lebih sikit. Terasa. Terasa tak nak mengaji pula. Zatlah kat tuan-tuan ni pun. Orang mengajak kuih lama nak murid kuih ramai. Ustaz lah mengajak kuih lama nak murid kuih korang. Sebab nak murid lah pun tak boleh kata lebih korang. Terasa. Tak apa lah, tak duduk kata lah. Dia terasa pula. Dulu lain tuan-tuan ni. Saya duduk tengok dulu ni lain. Lah, Allah Ta'ala cabut keberkatan. Yang keempat, Allah Ta'ala cabut daripada kita akhir zaman ni. Imam Ghazali kata pada dia, yang nombor 4, kasih sayang. Kasih sayang terhadap Allah, kasih sayang terhadap Nabi SAW dan kasih sayang terhadap umat. Hilang. Kuat. Lah tuan-tuan tengok, kalau orang nak kata oleh Allah, politik lah tuan-tuan ni. Saya nak kata tadi, tuan-tuan cuba tengok politik. Dulu orang duk main politik juga. Politik ni dari dulu ada tuan-tuan. Tapi dulu saya duk tengok orang main politik, kalau dia kata ke orang, dia ada juga tomak ninah. Kalau dia ceramah, dia kata ke orang dulu lah, politik dulu, tomak ninah dia ada. Lah tuan-tuan, dia kata sampai tak nak tomak ninah. Kita hak dengar pun dia cerih mulut orang. Plain tuan-tuan, keberkatan Allah Ta'ala cabut. Makin lama, makin cabut. Makin lama, makin cabut. Makin lama, makin cabut. Sebab itulah nak dapat balik mahabbah ni, kata ulama. Sampai berapa kali orang syar masjid tuan-tuan? Ha, dia soal solat dengan khusyuk. Kena banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata qil, ada pandangan yang kata,
sebut olehmu akan daku dengan kemuliaan dan sana, yakni pujian. Aku sebutkan olehmu dengan pemberian dan jaza, yakni balasan. Sebab tu ingat kepada Allah, kena puji Allah. Tu makna dia. Bila kita puji Allah, Allah Ta'ala akan berikan pembalasan kepada kita. Yang lain tu tuan-tuan bacalah. Saya tak mau nak baca panjang sangat. Saya nak ambil syaitan rebah bila menghampiri ahli zikir. Yang lain tu tuan-tuan baca. Dia tak nak cerita apa. Dia akan cerita benda yang sama. Syaitan rebah bila menghampiri ahli zikir. Yang ni Nabi nak cerita. Kita ni bila rajin duk berzikir, Pak Long, rajin duk berzikir, syaitan tak berani nak kacau kita. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apabila tetap zikir Allah pada hati seseorang, maka apabila hampir syaitan daripadanya, maka rebah syaitan itu seperti rebah manusia apabila hampir syaitan daripadanya. Orang zikir banyak ni, rajin zikir. Syaitan bila jumpa dia, bila nak main dekat dengan dia, syaitan dia kat rebah. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya nak beritahu contoh. Bila hantu masuk dalam badan, jin masuk dalam badan, dia kena histeria ke apa? Tuan-tuan, saya biasa ikut Allah yang raham Datuk Ismail Kamus. Dia biasa main ceramah dekat, dia baik dengan ayah saya, dia main ceramah dekat sekolah kami. Sekolah kami ni ada asrama perempuan. Habis ceramah, wadin perempuan tu main. Main kat ayah saya, kata tu ada budak perempuan dua orang, mereka tak sihat, demam, duduk di asrama, kena histeria. Masa tu baru lepas ceramah Datuk Ismail Kamus, orang-orang main, lepas hiring masuk dalam rumah, ayah saya pak dia kata ni, Datuk, ada budak-budak sekolah anak tu kena histeria. Oh ya kah? Ya. Betul macam mana Datuk? Kita nak pergi berubat tu kan, nak makan tu. Dia kata tak apa, makan tu, kena-kena dah. Dia buat relax lagu tu ya, kena-kena dah. Lepas tu dia panggil warden tu. Ayah saya kata panggil warden, nah, benda balik sekejap kami pergi. Datuk Ismail Kamus kata kat warden tu, ustazah tu, ustazah balik kain salam dekat dia, kata Ismail Kamus kain salam. Sekejap Ismail Kamus sampai, kita dia ingat lawak. Dia kata balik cakap lagu tu. Ustazah tu balik habak lagu tu ya. Dua orang hak isteri dia tu diam. Ni Ismail Kamus kain salam tak kini main. Diam. Cuba kalau kita kain salam, dia gelak lagu tu kan, diam. Memang tuan-tuan, dia punya power dia tu. Power ni bukan kerana diri dia tuan-tuan, amalan dia. Habis makan dia pergi, dia pergi-pergi dia, dia pun berdiam mata, dia baca-baca, dia tepuk-tepuk, ha, tak ada lah. Ustazah tu kata tu tak sah. Datuk suruh kata aku tu, saya balik abang tu, diam. Saya pula ni pengalaman saya di Bali. Saya jenis-jenis ni, saya tak hati, saya abang tu, saya tak hati. Tentang kalau anak kena histeria apa yang kena main suruh saya buat lah. Saya takut kita pergi berubat, hantu tu ikut saya balik. Masa tu saya duk pergi ceramah korang-korang. Dia kata, ya Rabbah. Pergi ceramah. Habis ceramah duk makan, duk zat Pak Long tu main naik motor. Turun motor kelang kabut main, duk assalamualaikum ustaz. Allah lega ustaz tak balik lagi. Saya kata awak, anak saya hantu masuk dalam badan. Ha pulak dah. Tu nak minta ustaz lah kalau boleh pipi baca apa lagi. Saya kata Pak Long, tamah. Saya tak boleh Pak Long. Ni balik pula lagi nak balik kot parit panjang, lepas tu gelap belakang tu nak temui kot gurun sik tu. Allah kata Pak Long, daripada pekan jenir nak sampai tu gurun tu pun pada gelap, dia tumpang saya balik Pak Long mampu. Allah tolong ustaz, tak ada siapa dah nak tolong. Saya pun kata ni Tok Imam boleh? Tok Imam kata silalah ustaz. Bismillah, bismillah, dia nak lepas dia. Bismillah, bismillah. Saya pula kalau tak tolong, saya tengok Pak Long tu, saya kesian orang muka dengan berpeluh kesian. Nak tolong kita tak hati.
Saya pun duduk fikir. Saya duduk fikir pula, aku ni ustaz, anak mufti. Dia boleh jatuh saham. Kalau tak tolong ni. Saya kata tak apa, insyaAllah lagi tunggu saya makan. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dekat 4 kali dia sebut alhamdulillah. Dalam hati dia kata, alhamdulillah lah aku dah nak terima bala ni. Dia fikir lagi kalau dia tumpang saya balik eh. Saya pun pergi. Saya pergi. Dia naik, saya naik kereta-kereta saya belakang. Depan motor tu imam. Hak Pak Long ni, dia tak duduk oh depan, dia takut saya tuang. Dia naik motor duduk belakang kereta saya. Haram semua. Kita tak boleh tuang. Sampai rumah dia. Sampai-sampai rumah, buka-buka pintu. Tengok anak dara dia tu duduk macam nak tapar main. Saya pun main, assalamualaikum. Buka-buka pintu tu dia kata, ah, Maida! Cuak oh belum. Saya duk pasal lagu nak terbatuk, siapa cek-cek telok duk kat angku. Duk pasal lagu nak terbatuk, nak termuntah siapa. Dia duduk lagu tu. Kita pun nak, atau imam tu bukan duduk luar, duduk. Bismillah, bismillah. Kat dia duduk luar. Saya pun pergi buat kemah, kita buat kemah. Ni amai apa eh? Balik. Kemah kacau orang tu lah, balik. Dia buat begitu. Kita pun tahu baca ayat kursi. Hak tu kita tahu pun. Baca ayat kursi, muih kat dia. Tentang tak ada jawab apa sama. Fuh. Dia boleh tanya, terani ya? Menatang haram jadah dan Tuhan tu jin. Dia kata, terani ya? Nak buat ke kau nak? Ambil lada hitam, tabuk, haram tak jadi apa? Dia tuih dulu tu kan? Kira saya ni habis baca doa, apa hak apa tu? Gagah tak baca doa, setubuh hak ni baca belakang. Habis tak tahu nak buat apa, saya keluar. Dalam hati kata ketegak menetap. Saya keluar. Saya macam nak keluar tu, saya kata kat dia. Saya kata lah ni aku bagi peluang dekat. Hang keluar. Mohan tak keluar, aku mai pula tak pergi. Hang mampu dengan aku, saya kata. Padahal saya pun tak tahu nak buat apa lah. Tapi kata menetap hantu ni bodoh. Bodoh. Saya maksudnya bodoh. Saya pun keluar. Tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa lah. Tinggal nak walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dakwah orang macam lah. Tinggal walhamdulillah. Keluar duduk luar. Bini dia bencuh kopi O. Duduk cicah dengan roti pak segi. Dia kata, pak dia ni man. Boleh kot no. Ustaz no boleh kot. Ustaz buat no. Eh, tak ada apa lah. Kata benda tu tak nak buat. Perlu yang risau. Pedih kita pun tak nak buat-buat lah. Duk zat bini dia main abang. No anak dah elok dah. Sedap dah. Ha? Sedap? Sedap. Saya rasa lega. Tu imam ada bismillah. Picek dia ikut dia berlakon kot tu. Saya kata dah eh, betul ya tu. Sama-sama betul tu salam-salam. Buh kira terus balik. Zat di mohantu tu main balik ke tak balik dah. Aku malam ni. Kata kita maklum sebab apa dia? Amalan. Hak nu keren salam dia. Hantu lari. Hak saya ni. Saya nak lari. Bukan hantu nak lari. Ni kata amalan. Orang yang rajin berzikir, setan akan rebah bila main dekat dia. Maka berkata mereka itu. Setan tu kata pada bila dia dekat dengan orang yang rajin berzikir. Apa bagi ini? Maka kata orang telah menyentuh akan dia manusia. Bila rebah, geng-geng jin lain main tanya, setan lain main tanya, awak ni rebah ni. Setan nun kata dia pi sentuh orang yang rajin zikir, tu yang dia rebah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri adz-dzikrul khafi. Bermula yang terlebih afdal zikir itu zikir yang khafi, iaitu zikir hati. Kita ni yang sebaik-baiknya nak zikir ni dalam hati, dia kata. Sekejap dia akan bagi pembahasan. Tunggu sekejap. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zikir khafi itu
tiada mengangkat dia malaikat kerana bahawasanya tiada melihat ia atasnya, maka iaitu sir antara hamba dan antara Allah. Sampai tahap tu tuan-tuan, malaikat pun tak nampak. Sir dia, rahsia dia di antara hamba dengan Allah ya, bila zikir khafi ni. Dan daripada hadis Baihaqi, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bermula zikir yang tiada mendengar akan dia oleh malaikat hafazah itu lebih atas zikir yang mendengar akan dia oleh malaikat hafazah dengan 70 ganda. Siapa yang berzikir dalam keadaan diam, dalam diri dia khafi, tersembunyi, akan diangkat oleh Allah, pahalanya diberikan 70 kali ganda daripada zikir secara jahat. Bakti Nabi kata zikir ni khafi yang terlebih baik. Kata Manawi dan kata Qil, dikehendak dengan demikian itu tadabur dan tafakkur pada kejadian Allah dan segala nikmatnya, dan zahirnya dikehendak dengan zikir qalbi. Dan kata Al-Qami, mudah-mudahan dikehendak dengan tadabur dan tafakkur pada kejadian Allah. Sambil zikir, kena tadabur, kena tafakkur, memikirkan kebesaran Allah, mengeluarkan segala hukum syar'iyah, dan mentasawurkan, yakni menggambarkan segala masalah fiqhiyah yang melakukan dia atas hatinya dan memikir padanya. Dan kerana inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah, zikir yang tiada mendengar akan dia hafazah, yakni malaikat, yang diwakilkan dengan menyurat segala amal hamba. Dan tiada berkata Nabi zikir yang tiada mengetahui akan dia malaikat hafazah, dengan sebab bertambah padanya demikian itu bahawasanya ghalib pada segala masalahnya, melampaui manfaatnya, dan bertambah atas iman dan ikhlas. Dia kata baik, asyaddul a'mali thalath, zikrullah ta'ala ala kulli hal, wa muwasatul akh min malik, wal insaful faqir al ba'is min nafsi. Sangat payah segala amal itu tiga perkara. Amalan ni kita nak buat ni payah sebab apa dia tuan-tuan? Sebab tiga benda Nabi kata. Yang pertama, zikir Allah atas tiap-tiap hal, yakni pada tiap-tiap zaman dan tiap-tiap tempat. Yang ni kadang-kadang manusia payah nak buat. Yang kedua, menolong saudara dengan harta engkau. Payah yang ni pun, nak tolong orang dalam kesusahan dengan harta, nak bagi pertolongan pada orang, payah. Ni Nabi kata, yang pertama payah nak buat kita ni amalan apa dan nak zikir. Sedangkan benda tu bukan berat pun tuan-tuan. Bukan berat. Saya jumpa dengan satu ulama, dia bagi dekat saya amalan. Tuan-tuan fikir dengan amalan ni, kita nak buat berat, tapi bila dia buat tak berat mana. Yang pertama dia kata, lepas sembahyang istighfar 33 kali, berat tak? Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tak berat. Yang kedua dia kata, baca laqad ja'akum at-taubah akhir 11 kali. Yang ketiga, selawat tafrijiyah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman 11 kali. Yang keempat, selawat Al-Fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Al-Fatih lima ughliq bih 11 kali. Yang kelima, salat Al-Faraj Allahumma salli salata jalali wa sallim salama jamalin 3 kali. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, innahu min Sulaiman. Yang keenam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Yang ketujuh, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi kulla mughlaq 7 kali. Yang kelapan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, baca 7 kali. Yang kesembilan, asma'ul husna. Yang kesepuluh, fatihah 3 kali. 10 amalan dia suruh buat setiap kali lepas maya. Saya pun tulis tentang, tulis balik dengan tulis tu. Cuba buat dah. Kira 20 minit tak boleh pergi mana, 20 minit lepas mayang tak boleh pergi mana, tak dan nak buat juga kita ni. Bukannya berat mana pun tuan-tuan ni,
Dia kata buat benda ni mustajab doa. Permintaan kita Allah Ta'ala bagi lebih laju daripada kilat. Senang dia tak mana abang suruh orang doa. Itu panggil kita. Kita ada masalah, suruh orang doa. Mai kat budak tahfinah ni, tolong sana ni hajat saya ni. Ustaz tolong ah minta depa, tak nak tolong buat kat saya. Tolong ah. Ya hang balik tidur terkangkang. Puak ni duduk ambil. Dia mu nasi goreng bungkuih. Zikir sampai pagi tu. Kat ni nak abang. Puak ni meratik sampai pagi tu. Duk doa dekat dia, ada balik dia nak terkangkang. Berat nak buat ni. Nabi kata yang kedua yang berat nak buat, nak tolong saudara dengan harta berat. Yang ketiga, membaikkan fakir yang kepayahan daripada diri engkau, yakni menjadikan dia engkau berkhidmat baginya sangat payah pada nafsu. Yang ketiga, Nabi kata khidmat dengan orang miskin, tolong orang miskin. Tuan-tuan, saya pengalaman tu ada lah, duk jaga orang susah. Nak jaga orang susah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam ujian. Kadang-kadang kita pi tengok umat dia ni susah, kita tolong. Tolong sekali. Lepas tu dia habaq yang ni pula masalah, tolong sekali. Dia habaq yang ni pula, tolong sekali. Dia tu susah, kita tolong. Masa tu syaitan dia akan main dekat diri kita. Dia main dekat diri kita, syaitan. Dia main dekat diri kita, dia mula kata ni, kawan ni semua benda nak kena tolong mampu ya. Syaitan akan main. Tambah pula kita pula tolong dia tu bukan ada apa manfaat tak untuk kita. Syaitan main. Dia tu susah betul. Dia minta kita tolong, kita sekali tolong, kali kedua tolong, kali ketiga setan main kacau. Bukannya senang maklum weh, bukannya senang maklum weh, tak senang. Nak tolong orang ni nak senang, tak senang. Ha. Payah. Satu orang ni pula tuan-tuan nak tolong pergi tengah mana pun duk tak betul yang tu. Payah. Ni Nabi Abah ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, علامة حب الله حب ذكر الله وعلامة بغض الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله عز وجل. Tanda kasih Allah bagi hamba. Nabi kata seseorang hamba tu nak tahu kata Allah Ta'ala kasih dekat dia ataupun tidak, lagu mana ni tanda dia. Tanda Allah Ta'ala kasih akan hamba, yang pertama, bila mana hamba itu menyebut akan Allah. Kita nak tahu kata Allah Ta'ala sayang kita atau tidak, Allah Ta'ala kasih kita atau tidak, maklum-maklum. Mudah ya? Lagu mana? Kita ni cuba cek diri kita, kita senang tak nak ingat Allah? Kalau senang nak ingat Allah, maknanya Allah Ta'ala kasih kepada kita. Tanda Allah Ta'ala murka pada kita, dan tanda murka Allah bagi hamba, benci hamba menyebut akan Allah Azza wa Jalla. Tak suka berzikir, itu makna Allah benci kita. Senang ya? Kita kalau rasa suka berzikir, tanda Allah Ta'ala sayang kat kita. Kita malas berzikir, tanda Allah Ta'ala benci pada kita. Senang ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Amin. Ya Rabbal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayat daripada firman Allah Ta'ala pada hadis kursi, ana ma'a 'abdi idza dzakarani wa taharrakat bi shafatahu, aku serta hambaku apabila menyebut ia akan daku dan bergerak dengan menyebut dua daku, dua bibir mulutnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata, Nabi kata dalam hadis kursi, aku serta hamba-ku, bila dia yang aku bersama dengan hamba-ku ni, Nabi kata Allah Taala sebut apabila menyebut dia akan aku dengan menggerakkan dua bibir mulutnya dengan menyebut akan aku. Bila dia mula menggerakkan dua bibir mulut dia untuk mengingati Allah, pada masa itu Allah akan bersama dengan dia.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah taala bil ghadati wal ashiyyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Bermula zikir Allah taala pada pagi dan petang terlebih afdal daripada pukul pedang dalam sabilillah. Zikir ingat Allah pada pagi dan petang lebih baik daripada hampir duk berjihad kalau tak ada amalan lagu ni. Nah, zikir yang paling afdal insyaAllah dia akan terang kita pada bulan depan. Wallahu'alam. Bulan depan kita mai, kita akan baca pula apa dia zikir yang paling terbaik untuk kita sama-sama baca. InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Sebelum saya tangguh kuliah ni tuan-tuan, ada satu dua pengumuman yang saya nak umum pada tuan-tuan. Yang pertama, dekat pintu-pintu keluar tu tuan-tuan tengok tantu, tantu ada tabung besi tu. Dia tulis tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Arya dah. Tabung ni tuan-tuan, malam ni saya nak minta tolong kepada tuan-tuan untuk saya nak selesaikan bil perubatan asnaf yang berada di bawah Yayasan Arya dah. Ada beberapa orang yang sakit terlantar asnaf ni tuan-tuan, yang susah. Dan perubatan dia ni ada yang kerajaan bagi, ada yang kerajaan tak bagi. Yang pihak kerajaan tak support ni, kita ambil daripada satu farmasi, dia tolong kita. Jadi tunggakan dia ada dah 5,000 lebih. Farmasi ni pula dia hanya minta payment kat kami 3 kali setahun. Baiknya farmasi ni tuan-tuan, dia dapat harga RM30 ubat tu, dia jual balik pun RM30, dia tak jual lebih. Dia nak bantu cara tu dan dia akan claim setahun 3 kali saja. Ni malam ni kalau tuan-tuan nak bagi untuk asnaf tu, boleh dah bubuh niat zakat. Di samping dalam tu juga untuk tajaan pelajar-pelajar yang duduk mengaji di bawah penjagaan kami insyaAllah. Yang kedua, siapa nak dapatkan tok koko boleh dapatkan di luar sana. Dan yang ketiga, bulan depan saya mai dekat tuan-tuan, saya akan bawa resit wakaf untuk pembangunan pondok warga emas Yayasan Ar-Riyadah. Satu kaki persegi harga dia RM1. Kita nak buat pusat pengajian untuk kita beli tanah sikit. Tanah tu ada 2 keping orang wakaf dan 3 yang di belakang tu, yang ketiga tu kami beli. Harga dia RM110,000. Baru bayar RM11,000. Untuk bangunkan pusat pengajian untuk orang tua-tua, nak habiskan sisa baki usia mereka di jalan Allah. Siapa yang nak wakaf boleh wakmailah pada bulan depan. Duit tu satu kaki RM100 insyaAllah. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.